Bang, tolong bang, macam mana nak stream pakai OBS bang? Tolong ajar saya bang, please. Saya tak reti bang. Okay. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan sihat walafiat. Amin rabbal alamin. Sekitar sebulan ke dua bulan lepas macam itulah, ramai yang tanya saya, macam mana nak stream dekat OBS bang? Macam mana nak stream di Facebook Gaming, di YouTube, di Twitch menggunakan OBS? So hari ini saya datang untuk menyelesaikan masalah anda. So video kali ini kita akan buat tutorial tentang macam mana nak stream di Facebook Gaming, di YouTube ataupun di Twitch menggunakan OBS. Tapi sebelum tu saya ingin inform dekat korang semua, saya stream pada setiap hari. Saya stream 2 kali sejam di Facebook page saya Ahmad Lukman 21. Korang boleh check juga dekat description box dekat bawah, saya dah letak link dekat description. So kalau korang ada nak tanya something ke apa dan korang nak jawapan yang cepat kan, korang bolehlah masuk ke live stream saya dan kita boleh ya sembang pasal, tak kisahlah pasal apa pun. Kalau korang nak tanya pasal live stream ni ke ataupun pasal OBS, pasal tak kisah apa-apa pun, bolehlah masuk ke live stream saya. Okay, tanpa membuang masa guys, jomlah kita ke video tutorialnya. So sekarang ni kita dah ada di screen monitor saya. Apa yang korang perlukan untuk stream di Facebook Gaming, YouTube atau Twitch ialah OBS. Saya dah sediakan link untuk download OBS di description box dekat bawah. Korang boleh check. Okay. And tampilan OBS akan keluar macam ni. Dan seperti yang korang tengok dekat sini, ada download installer, ada download installer 32-bit, download via BitTorrent, download zip, view on GitHub. Kita tak nak ambil kisahlah pasal yang ni. Yang kita perlu titik beratkan yang ni dengan yang ni. Korang kena recognize dulu, korang kena tahu dulu PC korang ni berapa bit, 32 bit ataupun 64 bit. Kalau 64 bit, korang ambil yang ini. Kalau PC korang 32 bit, korang ambil yang ini. And korang tekan je sini, download installer. So dia dah download seperti yang korang tengok dekat bawah ni. Dah download kan? So tunggulah sampai dia habis download and then set it. Gitu je lah. Tak adalah, ada step seterusnya. Gurau je tadi, jangan marah bang. Allahuakbar. Sebenarnya dia kena pergi ke file download. Tapi kalau korang nak cepat, korang tekan je kat sini, arrow dekat sini, and korang pergi dekat show in folder, dan dia keluar lah. So ada dekat sini. Nanti korang install je lah. Install dia senang saja. Korang next-next je. Gitu je. Sebab saya dah ada OBS dekat screen saya ni, macam korang tengok ni kan, dah ada OBS dekat screen saya. So saya tak perlu nak install lagi lah. Tapi bagi korang yang belum ada software ni, korang kena install lah untuk stream dekat OBS. Senang je install this. Next. Lepas tu settle. Macam tu je lah. So apabila korang dah install, dah keluar dah dia punya apa nama ni, alah, OBS ni lah, tampilan, tampilan pula, apa yang panggil ni, ikon dia lah. Kalau dah keluar kat sini, so korang boleh double click. Lepas tu dia akan buka lah OBS seperti inilah lebih kurang. Sebab saya sekarang ni tengah buat tutorial kan, macam inilah dia keluar. Dan dekat sini saya dah ada scene, lepas tu ada sources saya. Sebab saya apa ni, saya memang stream kan. Tapi kalau korang yang baru install, kat sini ni kosong tau, ataupun ada satu scene sahaja, macam itulah lebih kurang. So kalau korang nak tambah scene, korang just tekan add dekat sini. Tekan, lepas tu dia akan keluar lah yang ni, scene 2 ni. Korang namakan lah, tak kisahlah. Apa ni, kita buat tutorial test lah nama dia tu. Tutorial test gitu. So kita berada di scene baru sekarang ni. And bila korang buat scene baru, sebenarnya 2 ni tak ada pun. Dia dekat source ni dia akan kosong. Memang kosong gila. Sebabnya sekarang ni saya record pakai OBS. So saya kena masukkan lah. Kalau tak masukkan 2 ni, mic saya tak ada, suara saya tak ada, dan display capture ni tak ada, saya, korang tak boleh lah tengok macam mana saya buat ni. So kena jugalah ada 2 ni. And kalau korang nak tambah sesuatu dekat source ni, boleh korang tambah je, tak ada masalah. Dia ada banyak lah, ada audio input, audio apa, browser, bla 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 ni. Apa semua function ni nanti saya akan terangkan satu-satulah dekat video yang seterusnya, supaya korang lebih jelas lah. Kalau terangkan kat sini, video ni jadi rasanya duration dia 3 hari kot. Saya bagi contoh satu lah. Saya bagi contoh satu, contoh yang simple macam mana korang nak masukkan dekat canvas korang ni. Okay.
Okay, by the way, apa itu canvas kan? Canvas inilah dia yang hitam ni, korang tengok ni kan. Hitam kat sini lah. Semua hitam kan. Inilah canvas namanya. So, macam mana korang nak masukkan canvas tu? Macam mana masukkan canvas pula? Macam mana korang nak masukkan sesuatu dekat canvas korang? Saya ambil contoh image lah, paling senang. Korang tekan image tadi kan? Tekan image. Dia akan keluar macam ni. Dan korang namakanlah image korang. Tak kisahlah apa-apa pun. Saya tekan, main tekan je ni sebab saya just nak tunjuk contoh kepada korang semua. Tekan OK. Dan tekan browse. Lepas tu korang carilah gambar apa yang korang nak letak. Kalau ini yang image lah. Gambar apa yang nak letak, saya bagi contoh stream. Inilah. Ini gambar dia. So ini gambar ni sebenarnya ni. Ini gambar harga beli star. Kalau korang nak beli star kan, ini harga yang dekat mobile, ini ada harga yang dekat PC. Dia ada beza lah. Saya kecilkan balik dan saya delete lah sebab ni tak berapa penting kot. Sebabnya saya just nak tunjuk contoh saja. Jarang orang letak gambar dekat stream. Tapi ada je yang letak gambar. Bergantung kepada kreativiti korang lah. Korang nak letak apa dekat canvas, nak bagi stream korang tu nampak lawa. Ha gitu. So saya delete dulu. So begitulah cara korang nak masukkan. And macam mana korang nak stream dekat Facebook? First thing first, korang kena pergi dekat setting. Dan korang tekan dekat stream. Dan pilihlah service korang ni kan. Di service ni korang pilihlah platform apa. Korang stream dekat Twitch, korang tekan Twitch. Kalau YouTube, YouTube. Kalau Facebook, Facebook. Ni restream.io ni apa, tak tahulah. Kalau stream kat Twitter, pilih Twitter. Gitu je lah. And server URL dengan stream kini adalah teramat sangat penting. Dan kalau boleh korang jangan bagi kat siapa-siapa lah. And ni server dengan stream key. Saya dah blurkan tempat ni supaya ni lah, supaya korang tak dapat ambil lah stream URL and server URL dengan stream key ni. Macam mana nak dapatkan server URL dengan stream key? Okey, kita kena buka Facebook dahulu. Kita sudah ada dekat Facebook. And macam mana korang nak pergi ke Creator Studio, itu adalah korang kena tukar dulu. Ni account personal korang kan. Korang kena tukar pergi ke Facebook page korang dulu. Macam mana nak tukar, pergi dekat sini. Lepas tu korang tekan switch profile. And tekanlah. Ni account personal saya. Ini adalah saya punya Facebook page. Gitu. So ditukarlah. Perpung. So ini adalah Facebook page saya. So macam mana nak pergi ke Creator Studio? Teramat sangat simple. Korang nampak tak Simo ni kan? Tekan je Simo. Ini dia Creator Studio. Tekan je Creator Studio. And then tunggu dia loading dulu. Kat sini ni adalah macam saya punya ni. Saya terpaksa sensor dulu lah. Yang mana patut ni. Tak boleh nanti ini personal apa ni, information tentang Facebook page ni. Saya kena sensor dulu. And kita pergi dekat Creative Tools. Creative Tools ini dia ada dua, Sound Collection dengan Live Dashboard. Korang pergi dekat Live Dashboard. Ni saya terpaksa sensor dulu lah yang mana patut ni kan. And pergi dekat Live ni kan. The Live Tag has been removed ni sebab Facebook dah buat satu layout baru untuk streamer-streamer stream lah. So korang tekan je go to Live Producer. Pam di situ. And then dia pun loading. Tunggu je lah. Esok kot baru dia load. Tak lah. Gurau. Ni maybe PC saya berat sikit kot. Dia nak loading benda ni. Okay. Kita sudah berada dekat Live Producer. So apa yang korang perlu buat adalah korang scroll ke bawah sedikit. Sampailah korang nampak ni Live Stream Setup. Lepas tu korang ni kan server URL. Ada server URL di sini. Saya terpaksa sensor sebab ini adalah benda yang private. And korang just tekan copy. Lepas tu pergi dekat, pergi kat sini balik setting. Output pula stream. Server ni korang tekan sini. Lepas tu paste. Lepas tu stream key korang copy. Korang paste stream key dekat sini. Gitu. Lepas tu korang tekan apply. Sebab saya dah memang dah setting siap-siap ni, memang dah tekan apply dah. So ok. Lepas tu korang bolehlah stream. Tekan start streaming ni. Dan dia pun macam tak boleh lah stream gitu, lebih kurang ya. And mesti korang tertanya-tanya kan,
macam ni kenapa ada chat kat sini, ada activity feed kat sini, saya install OBS tak keluar pun benda ni. Ini saya nak bagi tahu. Kenapa keluar yang chat ataupun activity feed macam saya bagi tahu tadi, itu adalah bawaan dari Stream Element. Stream Element ni dia menawarkan satu servis yang kau benarkan aku buat satu perubahan sedikit lah dekat OBS. OBS kau ni aku tambah chat, aku tambah activity feed gitulah, supaya senang sikit streamer-streamer, especially gaming streamer, dia nak stream tu senang lah. Dia nak baca chat, dia nak baca komen, dia nak baca activity feed, siapa yang like, siapa yang share, siapa yang bagi star, siapa yang follow apa semua. Ya, aku sediakan benda ni. So macam mana nak install Stream Element ni? Senang sahaja, saya pergi kat Stream Element dulu. So sekarang ni kita sudah berada di website Stream Element. Apa yang korang perlu buat adalah login dululah, supaya Stream Element ni boleh connect lah, boleh connect dengan Facebook kita, supaya lagi senang lah untuk kita streaming. Dengan ada benda ni lagi senang, korang tak perlu nak copy URL, korang tak perlu nak copy stream key dah. Korang just tekan start streaming and dia start stream terus. Dia dah link dengan Facebook. Itulah lebih kurang secara logiknya, explanation gitulah. And bergantung kepada platform apa yang korang stream, ada Twitch, ada YouTube, ada Facebook. Stream Element ni dia support 3 platform sahaja, iaitu 3 ni lah, Twitch, YouTube, Facebook. And macam saya stream dekat Facebook, saya tekan Facebook je lah. So korang tekan je continue. And then ni continue as Ahmad Lukman ni, korang tekan je continue as Ahmad Lukman. Dia keluar lah, dia keluar macam ni lah. Inilah dia. Saya terpaksa blur lah apa yang patut di blur ya. Bahaya. And then inilah dia, Stream Element. Dan macam mana nak install, korang pergi dekat OBS Live ni, ada kat tepi ni. Korang pergi dekat OBS Live, tekan je ni, stream management made easy, all in one streaming solution, chat and activity feed and media request included. Inilah yang saya bagi tahu lah dekat korang tadi kan. Dia masukkan activity feed, ada chat, lepas tu media request ni kita dah tak pakai dah rasanya, sebab ada apa ni orang panggil, ada copyright kan. Kalau viewers request lagu Bruno Mars, mati kita kena copyright. So senang saja, korang tekan je download dekat sini dan dia automatic download seperti yang korang tengok dekat bawah ni lah. Tunggu dia habis download and okay, kita dah siap download di sini seperti yang korang lihat dekat screen sekarang ni. And macam tadi jugalah, show in folder, dan korang tekan ni, lepas tu korang install lah. Korang tekan next, lepas tu dia akan install lah. Okay, so dia akan keluar tampilan beginilah, keluar tampilan begini. Macam ada chat kat sini, ada activity feed. Tapi sebelum dia keluar macam ni, ada canvas, ada chat, ada activity feed, dia akan keluar macam dekat Stream Element tadi. Korang kena login balik dekat OBS ni lah, dia akan keluar macam tu. Step dia macam tadi juga, korang just login menggunakan Facebook korang, ataupun tak kisahlah platform korang apa, YouTube ataupun Twitch, korang just login je. And then dia keluar macam ni lah, dia akan keluar macam ni. So seperti yang korang tengok lah, saya dah ada apa ni, activity feed, ada chat dekat sini. Tapi sekarang ni saya record video ni pada tarikh 4 Jun 2021. Chat ni ada masalah sedikit, sebab Facebook dia update new layout dekat Facebook tu, yang membuatkan macam OBS ni tak boleh nak terima chat. Saya pun tak tahu jugalah macam mana nak cerita secara teorinya, tetapi itulah yang terjadi sekarang. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan, nanti dia akan update juga dari semasa ke semasa. So macam ni lah kalau korang nak stream dekat OBS. So saya harap video ni dapat membantu korang semua lah yang dari tak tahu macam mana nak stream pakai OBS, dah tahu dah. And saya akan buat satu video lagi berkenaan dengan setting terbaik untuk PC yang rakyat marhain, bukan PC sultan, rakyat marhain, sebab PC saya ni pun bukannya PC mahal. Murah je. Korang boleh check lah dekat description box dekat bawah, kalau ada link untuk video tu adalah, kalau tak ada means video part 2 tu tak ada lagi lah. Okay, terima kasih kepada korang semua yang dah tonton video ni. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh bagi like. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share ke kawan-kawan korang yang mana nak stream pakai OBS. Korang boleh bagi video ni dekat dia supaya dapat membantu lagi lah untuk stream. And jangan lupa subscribe YouTube channel ni, dan saya jumpa korang di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Oh, kenapa?
What do you mean?